Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, kembali pada channel saya Nahan Alias. Sebelum tu saya mohon bantu saya untuk like dan subscribe channel saya. Seperti biasa, hari ini kita nak borak-borak santai berkenaan lagi satu lagi motosikal Honda CB650F. Tapi ini model lama sikit, 2014. Jadi baru-baru ni saya berjumpa dengan rakan kita merupakan owner Honda CB650. Tapi kita ambil 2014 ni kenapa? Sebab model ni masih lagi orang cari dan orang kata tak ada banyak masalah pun tentang motosikal ini. So kita kan bicarakan berkenaan dengan motosikal ini, apa yang kita rasa yang terbaik dan juga apa kekurangan, kita akan bincang dan saksikan video ni sehingga habis. Terima kasih. Bila kita bicarakan berkenaan dengan motosikal brand Honda ni, ramai orang percaya tentang enjin. Enjin motosikal Honda. Jadi kalau CB650F ni pada 2014, harganya lebih kurang RM42,000 lebih kurang plus-plus dan sebagainya. Jadi berkapasiti enjin 649cc sahaja, tapi enjin DOS 4 inline. Bunyi sangat padu. Jadi bila saya tengok motosikal ni kan, memang saya sebenarnya berkenan. Sebab jiran saya di hadapan saya memang pakai motosikal ni. Sebab dia macam naked jugalah kedudukan dia tu, dan juga body motosikal ni tidaklah besar sangat. Berat 208 kg, mestilah berat sebab kapasiti enjin yang agak besar. Tetapi bila kita bawa, kita rasa duduk atas motosikal ni, kita rasa macam senang saja. Senang untuk kita bawa ke kiri kanan, handle dia pun senang. Dan bagi saya, walaupun model ni dah lama, tapi sangat-sangat worth it untuk kita guna untuk seharian. Dan ada orang guna untuk pergi mengembara, dan mungkin orang guna untuk pelbagai kegunaan. Terpulang pada anda semua. Tapi bagi saya, CB650F ni, walaupun dia tak ada traction control, tak ada ABS, tak ada radio mode, dia basic saja motosikal ni. Tapi bagi saya, kalau second hand dapat dalam RM28,000-RM25,000 dah dapat. Okey sangatlah. Baik, motosikal ni Honda CB650F ni, horsepower je 86 horsepower. Atas kertas boleh pergi 210 ke 220 km per jam. Okay. Jadi kuasa enjin sudah power, tapi mesti kita ingat motor ni naked, hamparan angin di hadapan sangatlah kuat. So hati-hati dengan enjin dan juga motosikal ni. Kena biasakan bawa motor yang berkuasa tinggi ni kan. Dan kalau kita lihat satu lagi berkenaan dengan fork. Fork untuk CB ni adalah telescopic. Tapi mungkin boleh adjust rimbang je kot. Dan belakang monoshock je boleh adjustable. Adjustable maksudnya boleh adjust lah. So kita setting balik dari segi berat badan kita dan muatan kita kalau ada tong sebagainya. So kita mungkin suruh pomen lah untuk setting rebound kita punya fork depan dan juga monoshock belakang. Jadi mungkin cornering kita bawa motor tu, kita rasa lebih selesa dan kata tak adalah rasa terbuai-buai sangat. Dan suspension ni kan bagi saya sangatlah penting. Baik, rim. Kita lihat rim motosikal ni, depan adalah 17 inci, belakang juga 17 inci kan. Dan di hadapan saiz dia lebih kurang 120 dan belakang adalah 180 saiz untuk tayar tu kan. Jadi kalau anda besarkan lagi tayar, mungkin akan menyebabkan beratlah sikit pergerakan motosikal ni kan. Kemudian saya lihat juga motosikal ni menggunakan satu disc, kelipar brake pakai Nifsin, belakang pun pakai Nifsin. So kalau depan, kelipar dia pakai dua piston. Okey lah kan. Kebanyakan Honda Nifsin Tokyo, Brembo pada kan. Tapi motosikal ni pakai Nifsin Carbide. Okey, hari ni kita nak bincang sikit berkenaan dengan motor CB650F eh. Ya. Brand Honda. So Alif ni merupakan owner motosikal ni kan. Ya. Okey Alif, hari ni kita nak, orang kata nak dapat ilmu sikit lah bagi peminat-peminat yang luar mungkin nak tahu tentang motosikal ni kan. Okey Alif, berapa sebenarnya harga motosikal ni kalau baru eh?
baru masa keluar baru lah. Itu lebih 44,000 lah. Ingat saya 44,000. 44,000 eh? Motor ni dah stop keluaran dia. So, yang saya beli ni pun yang second hand je, dalam harga market dalam 28,000 lah. Jadi sekarang ni hari tu dah beli second lah eh? Haa, beli second lah. Jadi kenapa, apa yang minat sangat dengan motor sekarang ni? Apa, mesti ketimuan kan? Memang dah lama bang, simpan impian lah. Pakai motor besar ni, tapi setakat yang mampu ni 50 ni lah. Sebab dia 4 inline, Honda. Ingat akan upgrade, tapi rasa ini yang sesuai untuk saya sekarang ni lah. Masih cuba untuk belajar kontrol motor ni lagi lah. Oh, jadi sebelum maksudnya motosikal ni yang menarik hati lah kan? Orang kata jatuh cinta dengan motosikal ni sebab apa? Sebab enjin je? Sebab rupa dia? Rupa dan enjin lah, dua-dua lah. Tapi sebab 4 inline dah bunyi dia sekali lah. Jadi beli hari tu second RM28,000? RM28,000 lah. RM28,000. Okey. Sekarang dah milih berapa motosikal ni lah? Mileage dalam RM36,000. Oh, RM36,000. Berapa tangki liter untuk bersihkan ni? Dalam 17 liter. 17 liter lebih kan? Rasa-rasa jimat tak bersihkan ni? Tengok pada cara pembawakan kita. Kalau kita pecut highway tu memang rasa kuat lah minyak ya. Okay. Kalau kita buat santai 140-150 rasa biasalah lah, macam motosikal lain jugalah. Maknanya ikut cara pemanduan lah kan? Ha, cara pemanduan kita lah. Okey, kalau kita lihat horsepower je 68 horsepower, bagi saya tinggi lah kan? Yang CC 50cc ni. Okey, kalau ikut atas kertas katanya top speed boleh 210-220. Macam mana pandangan anda tentang top speed ni? Saya rasa betul sebab saya setakat saya berani lah. Saya ni dalam 200km sejam lah. Itu habis berani lah. Tapi boleh pulas lagi. Ya. Tapi setakat tu lah saya berani sekarang ni. Mana betul lah. Dia berdapat 200 lebih. Bagi saya betul lah. Kilometer per jam kan. Oh. Tapi angin macam mana? Dia naked ni kan? Angin macam mana? Hamparan angin pada badan? Memang terasa lah. Tapi sebab kita dah ada windshield, kita bongkok sikit badan lah. Tunduk sikit badan. Memang boleh sampai 200km sejam. Tapi tengok pada kita tahan tak tahan lah angin tu. Kadang ada yang sakit dada, sesak nafas pun tak boleh juga kan. Okey. Maknanya kelajuan yang ideal lah orang kata. Yang idea berapa kan dia? Berapa agak-agak? Kita touring yang highway lah. Selesa 140-150km sejam lah. Cukup lah. Cukup lah. Maknanya untuk keselamatan lah kan. Satu betul. Okey. Saya dimaklumkan untuk model 2014 ni tak ada traction control, tak ada. Tak ada bang. ABS? Tak ada. Pun tak ada. Sistem mood pun tak ada. Tak ada pun. Maknanya motor basic. Motor basic. Kosong Zero, tak ada apa. Oh. Kunci bukan tak pakai killer kan? Kunci ya. Pakai kunci biasa. Pakai kunci. Maknanya orang kata sistem-sistem yang teknologi terkini ni belum ada ketika tu lah. Motor ni untuk basic saja. Sesuai untuk ni begini lah. Ya. Okey. Bila kita nak tanya jugalah dari segi apa suspension motosikal ni kan. So macam mana? Pernah setting tak fork depan, adjuster masuk ataupun monoshock belakang ni kan? Setakat saya beli tak pernah setting bang. Beli pakai aje. Pakai aje. Tahu beli dan pakai, tak reti dah set up berapa lagi lah. Mana standard kilang? Standard kilang, tapi so far rasa special lah. Kalau naik dengan rumah tu dia pun tak ada komplain apa lah. Okey lah. Special. Cornering kena? Lari saya ni buka kaki corner sangat lah. Cakap sikit-sikit boleh lah. Orang cakap acah-acah je. Tapi okey lah. Okey bang. Tak ada masalah. Maknanya cornering dengan suspension fork dengan belakang membantu lah. Tak ada masalah eh. Kemudian dari segi adjustable ataupun apa monoshock isober belakang ni pun tak pernah adjust lagi. Tak pernah agak. Tapi dia boleh adjust kan motor sekarang ni kan. Belum explore lagi lah. Okey. Suspension dah buat. Okey, kalau kita lihat caliper untuk braking untuk motosikal ni brand Nipsey ni lah. Nipsey depan belakang. Depan belakang Nipsey. Macam mana cekapan? Cekaman. Motosikal ni macam mana dengan brake ni? Okey, tak ada masalah. Memang cekap brake walaupun dia tak ada ABS. Tapi so far untuk brake okey, tak ada masalah. So Nipsey dah cukup memadai eh. Wah. Itu penting nak dengar tu kan. Sikit braking walaupun tak ada ABS tapi cengkamannya orang kata cengkaman okey. Kita sikit tentang
sehingga sekarang ada apa-apa masalah tak tentang enjin? Dekat saya beli ni tak ada masalah bang. Just ikut servis macam biasa lah. Bukan minyak hitam. Itu je lah. Mana tak ada masalah tiba-tiba kena apa, break jam ke? Ada jam, tak ada mati ke, tengah jalan, tak ada leaking lah. Okey je. Tak ada masalah macam sekarang ni? Just right je bang. Oh, just right je? Yes. Okey, spare part. Ha, tanya spare part motor sekarang ni. Macam mana bang? Spare part ikut kan, saya pun tak tukar apa-apa pun lagi. Setakat saya tengok dekat kedai kat Sentul tu, tak ada masalah lah. Untuk kita tanya barang spare part tu, ada ya. Memang dia carilah. Soket, rantai. Tak ada masalah bang. Saya dah pernah tukar dekat Sentul, okey je. Maknanya banyak. Sediakan duit je lah. Sediakan duit. Okey. Saya nampak motor sikal ni ada top box. Jarang sebenarnya kita tengok ada pakai box. Kenapa pakai box ni? Bagi saya sebelum ni pun saya pernah pakai motor yang ada box. Tapi bila dah pakai dah ada box, kita pakai motor lain yang tak ada box rasa janggal. Rasa macam tak biasa. Sebab dia banyak kegunaan, nak simpan barang, nak elakkan barang kita basah kena hujan. Senanglah kita nak simpan, nak pergi apa, pergi touring jauh-jauh untuk beli buah tangan dan sebagainya lah. Senang kita nak bawa pakai baju, pakaian kita lah. Okey, sebab tu pakai box eh. Okey. Okey. Ada lagi tak nak bagi tahu peminat di luar, mungkin nak bagi mereka yang ingin memiliki motosikal ni, apa nak bagi pandangan atau panduan pada mereka ni? Bagi pendapat saya, motosikal ni mampu milik lah. Nak cakap harga market dia sekarang pun tak terlalu mahal, rasa boleh mampu, boleh kita sara lah dengan rotate insurance, dengan dia punya spare part maintenance tu memang di dalam orang cakap boleh dengar lagi lah. Dan walaupun dah agak lama, tapi reliability untuk kegunaan harian kita nak buat daily commute nak, ataupun nak touring hujung minggu pun tak ada masalah bang. Okey, betul. Saya bersetuju. Baik. Terima kasih atas maklumat sebut. So, semoga ada manfaat anda semua berkenaan dengan motosikal Honda ni. Dan semoga jumpa lagi video saya akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Sikit bunyi exhaust standard motor ni. Baik, semoga ada manfaat info berkenaan dengan motor Honda CB650F di tahun 2014. Dan tolong kawan-kawan share dan juga like dan subscribe channel saya. Dan semoga berjumpa lagi video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.